Maafnya ada yang kurang. Tadi saya bilang ini saya takut acara Hall Wali Songo nanti itu agendanya yang terselubung adalah mensyiakan Indonesia wabil akhos NU atau apa warga NU. Indikasinya adalah satu bahwa yang mengaku punya tesis ilmiah tentang nasab Wali Songo, nasab Ba'alawi, ya putusnya Ba'alawi dari Rasulullah SAW yaitu Imad Al-Bantani, itu mengandalkan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditemukan oleh orang-orang Syiah dan diterbitkan oleh Syiah. Setelah dihujat orang banyak, katanya tesis ilmiah tapi dihujat orang banyak, ya itu dia kemudian pindah ke Tahdhibul Ansab juga Syiah juga. Ketika orang-orang yang membela Ba'alawi berhujah dengan kitabnya Al-Janadi As-Suluk, ya apa rasa? Itu dia bilang enggak bisa dibuat alasan, itu lebih apa mudah daripada Syajar Mubarakah. Loh, berarti masih berpijakan Syajar Mubarakah lagi, padahal itu buatan Syiah yang dilemparkan, dinisbahkan kepada Fakhruddin Razi. Walhasil ini ada benih-benih Syiah, sekali nyata sekali, supaya kita ahli sunnah biasa membaca atau membuka kitab-kitab Syiah, membedah, membaca kitab-kitab Syiah. Dua, bahwa ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu Tubagus Mogi dan Fuad Lara dan disetujui oleh Imad tentunya, dan komplotannya ini Wali Songo diarahkan kepada siapa? Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim adalah salah satu dari imam-imam 12 Syiah Sunnah Syariah. Dan kemarin Kiai Said Aqil juga menyebut Ayatullah Khomeini dalam videonya terakhir. Ini indikasi kuat Syiah. Nah, ini ada lagi indikasi yang lebih kuat lagi yang saya lupa atau baru ketemu tadi pas sholat zuhur, adalah bahwa Sabtu besok itu tanggal 11 itu hari-hari yang dirayakan di Teheran atau di Iran oleh Syiah. Mereka gebuk-gebuk gegernya, mukul-mukuli badannya dan seterusnya. Ini adalah ciri khas orang Syiah. Ini indikasi yang kuat sekali bahwasanya itu mau disyiahkan. Kalau andaikan omongan saya ini benar, artinya terjadi, ya memang itulah yang kita takutkan. Andaikan mereka dengar ceramah saya ini kemudian mereka berubah siasat, itu namanya takliyah. Jangan percaya. Sudah jelas nyebut Ayatullah Khomeini, berarti ada permainan dana dan lain-lainnya ya dengan orang negara Syiah. Asal negara ini dengan IKN, dengan Omnibus Law, dengan undang-undang kesehatan yang baru ini mau menghabisi umat Islam, mau menghabisi orang Arab secara umum, kecuali umat orang Islam yang Syi'i atau yang pro abangan, pro komunis, mungkin akan diselamatkan.
kalau yang ahli sunnah enggak senang dengan apa gustur atau enggak senang dengan siapa Siti Jenar ya ini akan dihabisi. Kalau yang sesat seperti Panji Gumilang, Mahat Zaitunya aman-aman saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini program-program yang saya bisa bikin ini ya karena pengalaman dulu, dari dulu sudah ngerti trik-trik mereka. Waspadalah. Nah, saya bukan berarti jadi Wahabi. Wahabi juga bahaya. Cuman ya apa namanya tidak sebahaya Syiah. Syiah itu tadi sholatnya enggak kopenan, jamaahnya apalagi enggak kopenan. Dan kita di Indonesia ini merasakan banyak orang abangan, orang tarikul jum'ah ya, tarikul sholat, tarikul jamaah. Ini ya kita sudah merasakannya, ini adalah imbas dari aliran Siti Jenar kan, atau aliran kebatinan. Ini sudah, kita sudah punya Syiah kuno, mau ditambah lagi Syiah Imam 12 atau Syiah Itsna'asyariyah. Di Irak banyak ulama ahli sunnah dibunuh. Bahkan dulu waktu siapa Ayat Khomeini revolusi juga banyak membunuh ahli sunnah. Nah, mereka jadi Syiah sudah berkuasa di Iran, waktu Ayatullah Khomeini, sekarang juga berkuasa di Irak ya. Sekarang mau dilebarkan ke Indonesia. Waspadalah umat Islam, bersatulah wahai habaib yang ahli sunnah, bersatulah wahai kiai yang ahli sunnah untuk menghadapi bahaya Syiah dan komunis. Dan insya Allah kita juga akan selamat dari bahayanya Wahabi dan lain-lainnya, atau radikalis atau khawarij, insya Allah. Karena kita buminya Wali Songo. Amrozi itu ceritanya sebagian orang itu dihukum, katanya itu ya karena ingin ngebom situs salah satu Wali Songo, entah sudah nampel entah mana. Jadi kalau orang berani jahat dengan Wali Songo, ini akan hancur ya. Hasil kita ini bukan tempat radikalis, tapi insya Allah tempat amar ma'ruf nahi munkar, ajaran Wali Songo. Kemarin Kiai Imad membahas atau menukil info bahwasanya Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Hadramaut. Bahkan nukil juga kuburannya di Najaf. Najaf itu adalah pusatnya Syiah. Jadi ini adalah proyek pembataran nasabah Alawi ini. Tujuannya adalah supaya wong ziarah ke Najaf, tidak ziarah ke Hadramaut. Nah, supaya menjadi terbiasa dengan Syiah, supaya bosan dengan ahli sunnah wal jamaah, bosan dengan membaca apa qasidah wa ila sibtain dan tasibu nasabah mafi min dahani kam mislu zainil abidin ali dan seterusnya itu. Na'udzubillah min al-uraidi diganti dengan Musa al-Kazim. Ini jelas proyek besar-besar Syiah. Waspada umat Islam.